bersama Bebena Vlog. Hari ini saya akan share ikan gurame woku, resep dan cara membuat ikan gurame woku belanga khas Manado. Bagi teman-teman YouTube yang mau tahu resepnya, tonton video ini sampai habis ya. Untuk teman-teman yang belum mensubscribe, yuk support kami agar bisa lebih berkembang. Simple kok, yaitu dengan klik subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan bahannya. Hari ini saya pakai 2 ekor ikan gurame. Kita cuci bersih, lalu kita sisihkan. Saya juga menyiapkan 3 butir jeruk nipis untuk menghilangkan bau amisnya ikan gurame. Potong dan peras jeruk nipisnya di atas ikan, dan jangan lupa ditaburkan juga garam. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Cuci bersih semua bumbu. Ini saya pakai 2 buah tomat, 10 buah cabai keriting, 10 buah cabai rawit merah, 8 butir bawang merah, bawang putih. Engkoa secukupnya, kunyit secukupnya, jahe secukupnya. Siapkan pula beberapa lembar daun jeruk. Juga memakai 2 batang daun bawang. Serai. Saya punya 2 ikat daun kemangi, tapi kelihatannya ini kebanyakan. Mungkin saya akan pakai 1 ikat aja daun kemangi. Untuk kemiri, saya akan menyangrainya dulu supaya wanginya itu keluar.
Bagi teman-teman yang mungkin mau praktis, sebenarnya itu bisa di blender bumbunya. Mungkin yang gak di blender itu hanya tomat, lengkoas, daun jeruk, sama serai. Saya lebih suka diulek. Bawang putih haluskan. Bawang merah, ulekan bawang merahnya itu lebih kasar. Kunyit. Cabe juga, saya lebih suka teksturnya itu agak kasar. Lengkoas saya hanya geprek aja. Pisahkan daun jeruk dari batangnya. Potong tomat sesuai selera. Thank you.
setelah bumbu semuanya ditumis dan mengeluarkan bau yang harum, kita akan masukkan ikan guraminya. Bagi teman-teman, untuk proses memasakkan ikan gurame ini, teman-teman jangan langsung dimasukkan air, tapi teman-teman aduk dulu sampai ikan dan bumbunya itu menyatu, baru dimasukkan air. Masukkan serai yang digeprek. Air 500 ml, tapi kalau teman-teman lebih suka banyak airnya, boleh ditambahkan lagi sesuai selera. Tambahkan 1-2 sendok teh garam. Penyedap. Satu saset bumbu kaldu ayam. Iris daun bawang sesuai selera, lalu sisihkan. Mangi saya hanya pakai daunnya saja. Setelah ikan gurame wokunya matang, sebelum diangkat, kita taburkan daun bawang dan kemanginya. Nah, ikan gurame wokunya udah matang, siap kita nikmati. Semoga video ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silakan teman-teman komen di bawah ini.